Halo, selamat malam. Salam berjumpa kembali di Berbagi Pandangan Channel, berbagi pandangan, berbagi inspirasi tema yang akan kita angkat pada malam hari ini, ya, berkaitan tentang pem, apa makna daripada tanda salib itu sendiri, yang mana tanda salib ini, ya, teman-teman perlu ketahui bahwa sudah dilakukan sejak... Zaman bahula gitu ya dari adanya muncul kekristenan gitu. Nah nanti akan kita kupas ya uh, mulai dari sejarahnya kemudian bagaimana penerapannya dan mengapa kok uh, gereja yang masih purba ya gereja yang dari zaman dulu baik itu Katolik Roma, Ortodoks, Katolik Timur itu masih menggunakannya sampai saat ini teman-teman. Nah kira-kira kenapa? Mari kita simak dulu ya pemaparan saya secara singkat ya. Oke, okay. dari tanda salib ya. Nah, di sini ada gambar Bapak Paus ya, Paus yang terdahulu nih, Paus Benediktus ya. Nah, ini adalah memberikan suatu gambaran kepada kita bahwa tradisi menggunakan tanda salib ketika berdoa itu masih dilakukan sampai dengan saat ini, gitu ya. Nah, sebentar. Oh, nah, tanda salib itu sendiri ya, eh, kalau di dalam bahasa Latin, khususnya ritus eh, Latin ya atau Katolik gitu, ya dinamakan dengan Signum Crucis ya Crucis. Nah, mohon maaf kalau misalkan logatnya belum terlalu mirip karena saya bukan Romo karena hanya umat awam biasa. Jadi mungkin kalau baca-baca tentang Latin ini perlu diperbaiki, ya silakan nanti tolong diperbaiki ya bagi yang mau masuk. Ya, jadi disebutnya dalam bahasa Latin itu disebut dengan signum crucis ya. Nah, didefinisikan sebagai hal, sebagaimana berikut ya. Ada sebuah gerakan tangan ya secara ritual yang dilakukan oleh para anggota dari banyak cabang kekristenan gitu ya. Yaitu termasuknya adalah Katolik, baik ritus Latin atau barat ya dan juga uh, Katolik Ritus Timur dan juga dipelihara oleh uh, gereja Ortodoks ya namun tidak semua cabang kekristenan artinya di luar dari yang hierarki ini ya yang masih menyebut dirinya adalah uh, Kristen gitu uh, menggunakan tanda salib jadi tidak tidak semuanya ya jadi hanya yang kalangan hierarki saja yaitu ya Katolik ya baik Ritus Latin ataupun Ritus Timur dan juga Ortodoks gitu Nah, tanda salib sendiri eh, ada beberapa jenis, ya teman-teman. Ada yang disebut dengan tanda salib kecil, kemudian ada tanda salib tiga jari, ada tanda salib lima jari, gitu ya. Nah, ini eh, apa namanya? Ada perkembangannya, nanti akan kita ulas, ya. Nah, tanda salib yang paling sering kita jumpai, terutama di Indonesia, ya, adalah yang seperti ini, ya, menggunakan. Uh, lima jari ya lima jari kemudian uh, dimulai dari kening ya dengan mengucapkan di dalam nama bapak kemudian turun menuju uh, diafragma ya itu di antara dat, ke, apa, ke, dada gitu ya kemudian bergerak ke arah kiri kemudian ke kanan ya jadi dalam nama bapa dan putra ya di bawah di perut eh, di perut lagi di apa dada gitu ya kemudian bergerak ke arah kiri ya bahu kiri ya dengan menyebutkan kata roh kudus gitu nah ini biasanya uh, ciri khas dari ritus latin atau katolik Roma yang saat ini uh, cukup besar ya jumlahnya di Indonesia ini gitu uh, ada kurang lebih kalau data yang tidak salah ada 8 jutaan ya umatnya itu udah 8 juta lebih lah ya nah seperti itu ya teman-teman jadi uh, tanda salib ya dengan lima jari ya ini adalah uh, ciri khas dari Ritus Latin Ritus Roma Nah namun apakah ada uh, jenis lain ya ternyata ada juga ya Nah yaitu tanda salib Ritus Timur ya baik itu digunakan oleh uh, Katolik Ritus Timur dan juga kalangan Ortodoks ya berbeda ya kalau tadi maknanya ya kalau lima jari itu melambangkan lima luka-luka Yesus Kristus ya nah kalau Ortodoks ataupun Katolik Timur itu menggunakan eh, apa cara yang agak berbeda gitu ya yaitu dengan jari telunjuk tengah dan eh, jempol atau ibu jari ya itu dirapatkan ya seperti ini bisa teman-teman lihat gambarnya ya kemudian dua jari ini ditekuk seperti ini gitu ya. Nah nanti maknanya akan diperdalam lebih jelas dengan narasumber kita yang kedua ya. Nah gerakannya seperti apa sama seperti yang tadi dimulai dari kening ya, kemudian turun ke arah pusar, gitu ya. Kemudian mulai dari bahu kanan terlebih dahulu dan diakhiri di e, bahu yang kiri begitu. Bacaannya apa sama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, gitu. seperti itu ya. Nah, jadi sebenarnya gereja Katolik pun juga memelihara tradisi seperti ini ya, e, baik dengan ritus timur, ritus barat gitu ya, atau e, Latin ataupun Timur itu e, punya gaya atau ciri khasnya. Nah, apakah e, kita boleh menggunakan yang, yang misalnya kita sebagai yang Latin ya, boleh nggak sih pakai yang e, ritus timur gitu ya, menggunakan tanda salibnya seperti itu, ya boleh-boleh saja gitu, <tuh> ya. Selama tidak jauh dari maknanya, hanya memang secara normatif, ya, eh, yang digunakan di Indonesia itu menggunakan eh, lima jari, gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian, yang tadi ada tanda salib kecil. Nah, tanda salib kecil ini, kalau teman-teman eh, lihat, gitu ya, eh, itu adalah pada saat misa, itu terlihat sekali, yaitu ya, pada saat menuju bacaan Injil. Nah, ya kan? Dimuliakanlah nama Tuhan, gitu ya. Terpujilah Kristus. Nah, itu membuat tanda salib kecil, mulai dari kening, ya. Ini melambangkan menyucikan pikiran kita, kemudian lisan kita atau mulut kita, kemudian di dalam eh, apa tengah-tengah dada itu sebagai lambang menyucikan hati kita, begitu. Nah, ini ternyata, <coughs> sorry. Ya. Ya, seperti itu ya. Jadi uh, tanda salib uh, kecil itu ya biasanya digunakan uh, sebagai pengantar untuk uh, bacaan Injil ya. Nah, ini adalah bentuk dari penghormatan ya ke gereja atau bentuk dari penghormatan ya tradisi ini kepada Allah Tritunggal dan sekaligus juga mempersiapkan uh, diri kita secara penuh, teman-teman, gitu ya. Ketika kita ingin membaca dari bacaan Injil gitu ya dan itu diterapkan setiap kali di dalam e, misa. Nah kemudian bagaimana sih sejarahnya ya bro nah, bisa dibaca di situ ya bahwa tanda salib memang merupakan tradisi jemaat awal yang dimulai ya diperkirakan sekitar abad kedua masehi ya berdasarkan kesaksian dari bapak-bapak gereja ya terutama e, Tertulianus kemudian dilanjutkan juga oleh Santo Cyril dari Yerusalem dan juga Santo Ephrem dan Santo Yohanes Damaskus. Nah, tidak asing lagi ya nama-namanya, Tertulianus, ya John Damaskus ya. Ini John Damaskus nih singkatnya dia adalah apologet gitu ya. Di zaman itu cukup terkenal gitu ya, bahkan sampai ke kalangan agama server sebelah lah yang tidak perlu saya sebutkan. Kemudian jadi walaupun kita tidak uh, membaca ajaran mengenai tanda salib ini uh, dilakukan oleh para rasul ya di dalam Alkitab, namun bukan berarti ya ini perlu di, perlu digaris bawahi ya, bukan berarti bahwa tanda salib ini tidak alkitabiah. Nanti akan kita bedah gitu ya. Di mana sih ayat Alkitab yang mendukung adanya sebuah tanda ya seperti ini gitu. Jadi ini bukan tanda yang sembarangan teman-teman tanda salib ini maknanya sungguh sangat amat dalam. Jerok pisan gitu. Nah, ya, ini ada satu penggalan menarik ya gitu. Ketika saya membaca ini ya, teman-teman di dalam uh, Sinaksarion ya mengenai kisah tentang Rasul Yohanes gitu ya. Ternyata ya teman-teman bahwa pembuat membuat tanda salib ini tuh tidak sekedar mulai dari abad kedua waktu di zaman Tertulianus yang tadi saya sebutkan ya. Ternyata di dalam uh, buku ini ya nanti kalau teman-teman perlu ya bisa kontak ke saya gitu ya uh, literaturnya supaya jadi tambahan referensi buat kalian semua dan ini saya dapatkan dari uh, narasumber saya Pak Kadal Mesir nanti ya uh, akan kita tayangkan ya. Nah di sini dikatakan ya bahwa Rasul Yohanes ya murid yang paling dikasih Yesus ya dia memegang tangan seseorang dan tiga kali dia membuat tanda salib mulia pembawa hidup gitu jadi sebenarnya praktek tanda salib ini ternyata sudah dilakukan sejak para rasul gitu ya nah ini kisahnya adalah waktu Yohanes berada di Efesus tepatnya ya ada di ya bekerja di tempat sebuah pemandian nah di channel Laici juga sudah pernah dibahas itu ya di mana Uh, Ibu Romana itu ya yang mempekerjakan dia, ini kan sangat jahat ya. Kemudian akhirnya uh, ada kejadian demi kejadian, akhirnya dia bertobat. Dan disinilah uh, Rasul Yohanes menunjukkan gitu ya, bahwa uh, ia menunjukkan membuat sebuah tanda salib ya di sini sebanyak tiga kali ya, ini yang saya lingkarin ya, tiga kali dan membuat tanda salib mulia pembawa hidup gitu. Nah, di dalam... Buku ini juga, ya, tidak hanya pada saat uh, Rasul Yohanes berada di Efesus, ya, kemudian di Patmos pun juga dia uh, menggunakan itu. Kemudian, kemb pada saat kembali ke Efesus, gitu ya, ada di buku ini diceritakan ada uh, seorang yang sudah putus asa, ya, karena uh, beban hidupnya terlalu berat gitu. Kemudian, dia membuat tanda salib, ya, ingin bunuh diri, tapi membuat tanda salib habis itu. Ketika dia minum racun, karena sudah buatan dosa salib lagi, dia tidak tidak jadi mati gitu. Nah ada di dalam buku ini kalau nanti teman-teman perlu boleh nanti ke kotak saya. Nah ini kalau dalam buku bahasa versi bahasa Inggrisnya ya, di sini juga dituliskan ya. Jadi Rasul Yohanes ya, life giving a cross ya, life giving cross gitu ya. Terjemahan yang tadi gitu. Ini eh, sebatas tambah literasi aja ya buat teman-teman supaya uh, menambah wawasan bahwa ternyata ya bisa diperkirakan juga bahwa penggunaan tanda salib ini ya uh, bukan dimulai pada saat abad kedua saja tetapi abad pertama juga sudah dimulai gitu ya di mana zaman itu adalah rasul yohanes masih hidup ya kita tahu bahwa rasul yohanes itu adalah uh, murid yang paling lama hidupnya ya kurang lebih mungkin bisa sampai antara 95 atau 110 an tahun ya gitu <tuh> Oke okay, kita lanjut ya Nah sekarang kita lihat ya pendapat dari Bapak gereja ya salah satunya adalah tertulian tertulianus ya mengajarkan dalam the core meal I yang ketiga ya dalam perjalanan kita dan pergerakan kita pada saat kita masuk atau keluar, pada saat kita berbaring ataupun duduk, Apapun pekerjaan yang kita lakukan, kita bisa menandai dahi kita dengan tanda salib. Ya. Nah, kan? Jadi, <tuh> ya, dengan segala sesuatu kegiatan yang kita lakukan, kita bisa ya menyatu ya dengan menggunakan tanda salib ini supaya apa yang kita lakukan ini semoga bisa sama ya istilahnya satu frame dengan apa yang jadi kehendak sang bapak. begitu. <tuh> Oke, okay, ya. Kemudian eh, Santo Cyril dari Yerusalem ya ini dicatat eh, tahun 315 ya sampai 386. Wah, ini masih abad ketiga ini guys ya. Nah, dalam katekesis ya eh, bab ke eh sorry, 13 halaman 36 mengajarkan maka mari kita tidak merasa malu untuk menyatakan Yesus yang tersalib. Biarlah tanda salib menjadi materai kita yang dibuat dengan jari-jari kita di atas dahi, atas makanan dan minuman kita pada saat kita masuk ataupun keluar sebelum tidur, ketika kita berbaring dan ketika kita bangun tidur, ketika kita berpergian ataupun ketika uh, kita melakukan kegiatan apapun. Ya, jadi uh, ini menurut uh, Santo Cyril dari Yerusalem. Jadi Memang e, tanda salib ini eh enggak berat kan ya untuk melakukannya gitu. Jadi setiap kegiatan apapun yang kita lakukan upayakan supaya mengingat kepada Sang Pencipta atau Allah Bapa ya. Gitu. Oke. Kemudian dari Santo Efrem dari Syria tahun 373 ya dia juga mengatakan bahwa tandailah seluruh kegiatanmu dengan tanda salib yang memberi kehidupan. Jangan keluar dari pintu rumahmu sampai kamu menandai dirimu dengan tanda salib. Jangan mengabaikan tanda ini baik pada saat sebelum makan, minum, tidur di rumah maupun di dalam perjalanan. Tidak ada kebiasaan yang lebih baik daripada ini. Biarlah ini menjadi tembok yang melindungi segala perbuatanmu dan ajarkanlah ini kepada anak-anakmu sehingga mereka dapat belajar menerapkan kebiasaan ini ya. Jadi memang sudah dibiasakan ya dari zaman Lakna gitu ya, zaman kekristenan awal tuh muncul gitu. Jadi tanda salib ini bukan tanda yang main-main kawan-kawan ya. Ternyata maknanya sangat dalam gitu ya. Bahkan setiap kegiatan kita tuh supaya kita senantiasa mengingat ya kepada uh, Tuhan ya, kepada Allah begitu dan setiap apa yang kita lakukan supaya sesuai dan seturut kehendaknya begitu. Oke, okay. kemudian nah ini Santo Yohanes Damaskus ya di tahun 676 sampai 749 beliau mengajarkan seperti ini. Tanda salib diberikan sebagai tanda di dahi kita sebab dengan tanda ini kita umat yang percaya dibedakan dari mereka yang tidak percaya. Nah, ini ya jadi jangan ragu, jangan malu ya ketika kita berada di manapun gitu ya. Membuat tanda salib ini sebagai identitas kita gitu. Karena inilah yang membedakan gitu ya. Ketika misalnya kita makan bersama dengan teman gitu ya. Walaupun tidak seiman tetapi kita jangan malu ataupun jangan ragu untuk menggunakan ini gitu ya. Misalnya kumpul sama teman-teman lagi makan gitu ya. Sebelum makan kita ingat gitu loh bahwa apa yang kita makan supaya itu juga bisa berdampak baik untuk kita sendiri, ya, gitu. Oke, okay. next. Nah, sekarang uh, saya mau mengajak teman-teman semua untuk berdiskusi, ya. Apa sih makna tanda salib bagi kamu semua, ya. Nah, bagi yang sudah ingin bergabung, ya, nanti akan saya sharekan linknya, ya, sebentar. Oke. Okay ini link streamernya ya saya bagikan nah di sini sudah ada Bapak Kadal Mesir Shalom selamat malam dan Ibu Gerbang Kasih Channel Teh Meta selamat malam Shalom ya itu teman-teman ya yang mau berbagi ya pandangannya tentang apa sih makna dari tanda salib ini Oke mungkin kita bisa mulai dari Om kadal Mesir, Shalom, Om. Silakan dibuka mic-nya. Iya, Shalom Kang. Selamat malam berkadal. Ya. Berkadal. Iya, pemaparannya begitu menarik ya. Hmm. tapi sayangnya semua ini yang mengidentifikasi ya, yang sebagai identitas iman Kristen. Dari perkembangan demi perkembangan, banyak dilupakan. Ya, sebetulnya ini banyak menolong kita, gitu. dan ini pun sudah dilakukan pada apa ya? zamannya para rasul juga sudah dilakukan, dan ini adalah bukti iman kita kepada Sang Tritunggal, iman kita kepada Sang Kasih Karunia itu sendiri. Yesus Kristus. Gitu. Dan ini pun ajarannya beliau. Yeah. Gitu. Ajarannya seperti yang terdapat dari te Injil Yohanes ya. Ceritanya mm -hmm. dengan perempuan Samaria. Mm -hmm. Kan beliau mengatakan. Gitu. Kamu tidak akan lagi beribadah di Yerusalem ataupun di Gunung Gerisim ini. Mm -hmm. ya Karena Bapak adalah roh maka kamu akan menyembah roh dan Menyembah kebenaran. dalam roh dan kebenaran. Ya. Nah, sedangkan fungsi tanda salib ini adalah doa yang dimaksud Yesus itu sendiri, berdoa dalam roh dan kebenaran. Tanda hmm. salib ini menggambarkan begitu iman kita kepada Sang Tritunggal, bahkan uh, dari catatan-catatan yang diberikan Akang, ya, itu hmm. dalam. Buku kisah Sentipi dan Polisena yang ditulis pada tahun 270 ya. uh, dalam kerah dalam kera 14. Di situ dituliskan ketika Rasul Paulus sembahyang ya, dia membuat tanda salib. Kira-kira ya. kita tahu nggak yang dimaksud dalam catatan buku Sentipi dan Polisena ini? Yang pada tahun 270 ditulis. Kira-kira ayat ini terdapat di mana kok bisa muncul? pengertian atau informasi yang bisa kita terima. Padahal dalam catatan-catatan Rasul Paulus nggak pernah ada dituliskan. Rasul Paulus berdoa membuat tanda salib. Tapi yang dimaksud oleh Sentipi ini pada Roma 8 ayat 26 itu loh. Coba saya tampilkan dulu ya Om, Roma 8 ayat 26. Oke, ya silakan tampiling. Saya bacakan ya. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah. Sorry. Dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Itu ya Om ya. Ya. <tuh> Ayat inilah yang dimaksud uh, dalam buku kisah Sentipi dan polisena, ya, hmm. membuat Anda salib Ini, loh, pentingnya berarti persekutuan kita secara rohani kepada Sang Tritunggal. Mak. Sang Tritunggal itu sendiri, ini bukan karangan Gereja Katolik. Hmm. Yeah. Maka, saya akan berani berdebat dengan orang Katolik, kalau ini di dibilang "Wah, oh, ini kan apa?" Anunya orang Katolik, "weh, jangan dulu kamu ngaku-ngaku ini punya semua ini juga punya aku semua begitu loh, ini punya kita, gereja awal ngapain, kamu begitu beginian." Iya, yeah. ya, ini tidak, tidak bisa kita salahkan, Kang. Ya, karena pemahaman kita itu seperti begini: nah, ketika hal, hal semacam ini yang tidak tertulis jelas di dalam Alkitab hmm. dikatakan tidak ada. Tapi ternyata bukti-bukti dari tulisan-tulisan suci yang ada memperjelas semua iman Kristen menunjukkan bahwa segala yang terjadi di Alkitab itu bukan isapan jempol, ada. Hmm. Cuman pada perkembangan gereja itu ya gereja awal sudah menerapkan ini. Kemudian pada perkembangan gereja pada abad 16 karena perkembangan budaya dan bahasa dan teknologi ini semakin terjadi penyuap terjadi apa kang penyederhanaan, penyederhanaan penyederhanaan ya penyederhanaan, penyederhanaan dalam ibadat penyederhanaan, ya sangking sederhananya sampai hilang nah Situ. itu dia Lalu, sampai hilang bahkan sampai mengeluarkan statement lo kamu hmm. do kok doa pakai tanda salib ini kan hmm. doanya orang Katolik. Oh, ya saya berteriak, eh don, bukan begitu caranya gitu. Ini juga punya saya, enak eh, aja kamu. <laughs> Jangan main-main ya. <laughs> Tapi ketiga, ketika teman kita, ketika teman kita yang di dalam gereja hierarki teman-teman Katolik memelihara tradisi ini yang sudah hilang oleh kekristenan abad 16 akibat penyederhanaan orang Kristen yang tidak paham menjadi bingung. Hmm. Nah ini kan doanya orang Katolik. Nah inilah kesalahan orang Kristen. Padahal ini dimulai jejak kekristenan hmm. ada. Dan yeah. semua ini tunjukkan semua gitu loh. Diajarkan yeah. oleh bapak-bapak gereja. Gitu? Anatasius yeah. juga mengajarkan ini. Gregorius dari Nisa dalam bukunya yeah. Erunimus. Ya. Yeah. Ya. Yeah? Gregorius ini bapak gereja lo, Tyrannius hmm. Rufinus. dalam bukunya Apologia, yeah. Buk Ya dibaca. Gitu Kalau enggak ya download download lah. Nah gitu loh. Bahkan Jerome tahun 347 sampai 420, Johannes Kristos hmm. Thomas juga sudah mengajarkan begini. Yeah. gitu loh. Bahkan bukan zaman di para rasul juga, di perjanjian lama itu sudah ada, sudah diisyaratkan. Hmm. Coba ya kita uh, selalu dalam keadaan apapun kita kita harus melakukan persekutuan secara rohani dengan yang Maha Kudus ini. Itu sudah ada kok dituliskan di Perjanjian Lama. Hmm. Ada itu. Uh, di ulang, uh, ulangan. Ulangan terus uh, di mana tadi itu kan ada itu kan? Coba saya tampilkan ya. Uh, kalau tidak salah itu di ulangan enam uh, ya 6, ya empat dan delapan gitu empat coba kita tampilkan teman-teman nah ini nih ini yang paling suka dibacakan Pak Bambang pakai bahasa ini ya Aram Ibrani Aramaik ya Shema Israel gitu kan <tuh. <tuh. biar gaya dikit Shema lah Om Nah Israel. Israel Adonai, Adonai Elohim Atuna eh masjid. Yang kayak gitu nggak ada di tempat itu Om. Oke, kita kembali. Ya, ini dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa, ya. Kemudian uh, tadi sampai ayat 8 ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Kemudian di ayat yang ke-6, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Ya. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Wah, ini kok kata-katanya mirip seperti bapak gereja yang tadi ya. Dan yang kedelapan, haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Ya, silakan. Kan jelas ayatnya. Begitu loh. Kenapa sih kita orang Kristen kok malu? Gitu loh, enggak perlu malu. Hmm. Ini semakin membuktikan kekuatan iman orang Kristen itu ada di sini, dan ini secara ya. Alkitab, e, kisahnya Yesus dan perempuan Samaria kan sudah dibilang hmm. pada saatnya nanti, "Kamu tidak menyembah Allah itu di gunung ini dan di Yerusalem, karena Roh itu adalah karena Allah adalah Roh." maka kamu akan menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Ini loh maksudnya tanda salib ini loh. Persekutuan kita secara rohani terhadap Allah Bapa itu sendiri. Padahal kan kalau menurut urutan <tuh> uh, itu ya jari telunjuk diacungkan ini apa? Artinya saya aku percaya kepada satu Allah. Ip, jari tengah dan jempol bersatu itu penuh. dengan dua kot dengan dua kodrat itu. Ya. Apa depostasi atau apa itu? Ya? Dua tangan linking dan jer, apa eh uh, jari lentik kita ditekuk itu apa? Saya percaya kepada firman Allah dengan dua kodrat yang telah mati disalibkan untuk kita. Nah, makanya sesuai dengan ulangan uh, 6 ayat 4 itu kan dimulai dari atas gitu. Hmm, ya dari sini ya. Atas nama dari Bapak dahi. ya? Atas, atas nama Bapak Di situ ditulis apa? Tuhan Allah itu Esa. Hmm. Dan ini apa? Aku yakini dengan pikiranku, aku percaya dengan pikiranku Tuhan itu Esa. Hmm. Kemudian kepuasa uh, juga kepada anaknya. Sama yeah. roh kudus. Nah, ini simbolnya seperti itu. Tapi kenapa kok uh, kekristenan pada abad-abad berikutnya semakin dihilangkan. Ya enggak masalah sih bagi di seperti itu gitu loh, yaitu suka-suka selera mereka. Hmm. Tapi bagi setiap orang yang tahu bagaimana sih Pak, Pak Pendeta kita menyembah dalam roh dan kebenaran itu terhadap Tuhan. Ini loh tanda salib ini loh. Ini suatu yeah. bukti kita Hmm. persekutuan secara rohani menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Ini tanda salib. Diawali dari bahkan sini ini. dulu ya. Iya, bahkan ini maksudnya pun dua. Wah kenapa hmm. Yesus berkata, "Jika satu dua orang bersekutu memanggil namaku, aku akan datang." Ini hmm. bukan antara saya dengan Pak Ivan, dengan Mbak Meta, dengan Pak Gea misalkan ayo Pak Gea kita sama-sama berdoa terus Tuhan datang. Bukan secara teologis ini apa? Manusia rohani kita yang diimplementasikan dengan tangan kita bersama-sama dengan manusia rohani kita bersatu-satu mem memusatkan pikiran menyembah kepada Tuhan. Hmm. Ya. Yeah. <tuh> Dan ini maksudnya Nah, tapi banyak dilupakan. Bahkan uh, ada satu orang teman kita, Mbak Meta, apa? Uh, berdoa pakai tanda salib. <laughs> Dia ditegur. Loh. Uh, jangan ini. Jangan seperti begitu. Anak Tuhan tidak boleh begitu. Anda boleh berbeda, tapi ini adalah ajaran Alkitab. Ya, pertahankan dong. Iya. Sekarang Mungkin... kalau kamu ditanya, eh, kalau begini loh, kalau Mbak Meta ditanya Uh, itu kan doanya orang Katolik Matt. ya tanya aja kamu tertunggal apa bukan? Kalau hmm. orang tertunggal pasti pakai ini. Nah, <laughs> ini harus kita tanyakan langsung ya kepada Mbak Meta ini ya. Boleh ya Om bentar, ya. Bentar. Oh, belum ya. tadi yang belum tadi satu ayat di Perjanjian Lama itu yang mana itu Yeskiel atau apa itu? Oh ya 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 sebentar Yeskiel kalau tidak salah tadi itu Yeskiel 9 ayat 4 ya. Ya. Oke, sebentar tak tampilin helaknya. Yeskiel 9 ayat yang keempat. Ya. Firman Tuhan kepadanya. Berjalanlah dari tengah-tengah sebentar ya. Uh, ini suara dari mana ini? Oh ya, Mbak Meta, sorry ya. Firman Tuhan kepadanya, berjalanlah di tengah-tengah kota yaitu Yerusalem dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Ya, nah laki-laki kan dituliskan tanda T, tanda T hmm. itu tanda salib karena pendidikan orang itu belum belum maju, pikirannya hmm. itu tanda T gitu, itu tanda salib, persekutuan apa? Supaya kita ini bersekutu dengan uh, tritunggal tertunggal itu loh. Supaya kita ini kuat menghadapi segala apa yang menerpa, menerpa hidup kita. mak Meta baru dibilang begitu. Lo, Met itu kan doanya orang Katolik. Weh bukan itu bukan doanya orang Katolik. Enak aja kamu. <laughs> ini juga doaku. <laughs> bukan doanya orang Katolik aja. Aku bisa royokan dengan teman-teman Katolik enak-enak <tik> <tik> aja orang katolik itu pak kia itu enak-enakan aja ngaku-ngaku, bukan ini acara gereja mula-mula mbak <tik> ya ini ada gini sih om ya uh, orang Cukup. Kristen awal menafsir huruf T atau tau dalam alfabet Yunani sebagai lambang salib nah, ya benar Se sejak awal mereka percaya bahwa tanda salib memisahkan mereka dari kebanyakan dan menandai mereka sebagai orang pilihan Allah oke okay kebetulan tadi Mbak Meta sempat disinggung ya mungkin bolehkah kita apa eh, bertanya ya ke Mbak Meta gitu pengalamannya tentang menggunakan tanda salib ini tadi aku dengar dari Pak Kadal sampai ditegur itu gimana coba mungkin bisa dijelaskan Mbak Meta silakan ya terima kasih waktunya selamat malam waktu Indonesia salam semuanya ya shalom. saya bukan iya salam semuanya dan ada masih semuanya deh, ini kecil banget kot. Ya, yeah. pokoknya semuanya ya. Semua juga yang di live chat gitu, salam. <tuh> saya bukan pakarnya yang untuk ini, ini, apa ya, pelajarannya seperti ini, tapi saya akan uh, sharing sedikit pengalaman hidup saya. Saya memang dari sebelah, ajaran sebelah gitu waktu kecil dan menerima Tuhan Yesus. Uh, saya <tuh> juga sekolahnya di Katolik. Terus kemudian ya. Uh, apa ya mau nggak mau uh, saya juga ada uh, diajarkan untuk berdoa seperti itu. Jadi ketika saya di luar situ, saya uh, ya itu kan sudah udah apa ya sudah kayak seperti mental ya. Jadi saya kadang-kadang itu keluar sendiri gitu ya. Terus nama bapa, putra dan roh kudus. Saya sempat ditegur memang gitu loh. Kok kamu hmm. sembahyang begitu? apa namanya, hmm. bukannya itu katolik, jadi saya memang bayi rohani, jujur, saya belum hmm. tahu banyak, tapi makanya saya lagi nimba ilmu, kanan ke kiri, ke bawah, ke atas gitu ya, saya lagi nimba hmm. ilmu gitu ya, jadi yang yang sebenarnya hmm. itu kekristenan yang benar itu gimana sih gitu ya, jadi saya sempat hmm. ditegur memang, dan teman-teman saya mengasih tahu saya, itu bukan apa namanya itu, Uh, bukan untuk kita katanya gitu jadi saya di sini hmm. apa ingin sekali belajar yang yang ter apa ya terbaik I want to know the the real Christianity gitu loh hmm. gitu aja yeah. dari uh. saya gitu ya uh, thank you yeah, sama -sama. ya sama-sama terima ya. kasih okay. itu tadi siapa yang ngomong ini, ini punya Katolik aku siap ber, berebut Mbak dengan orang teman-teman Katolik selendek selendean pun aku siap gitu loh. Ini mulai dari awal. Ini Alkitabia, katanya Mbak mau Alkitabia. Ini kan sudah saya buktikan bahwa ini Alkitabia kan? Yes, thank you. Udah saya buktikan ini Alkitabia. Gitu loh. Maka karena perkembangan abad 16 lah yang melakukan anuan ini penyederhanaan penyederhanaan akhirnya lupa Begitu teman-teman kita di Katolik yang masih memelihara tradisi ini, mereka kaget. Gitu. Yeah. Sebetulnya ini milik kita bersama-sama. Ini adalah doa penyatuan kita dengan roh kudus ya ini lah nah, Setelah mendengar penjelasan ini, ya Mbak Meta tetap berpegang. Ini Alkitab dia. Nah, kalau ditanya, itu kan doanya Katolik. Eh, siapa yang ngomong? Itulah. Ini doa kita. Itu kan tadi ayat-ayatnya kan sudah dilihat. Mm -mm. Ngapain bingung, Mbak Meta? Jangan gentar, wah Mbak Meta sudah benar kok. Eh, sekarang kamu berdoa pakai tanda salib, ayo <laughs> <laughs> ya. Nah, ini unik yeah, ya, teman-teman. Jadi, uh, walaupun dari non-katolik ya, tetapi ada keinginan untuk kembali ya, dari uh, apa namanya tata caranya seperti menggunakan tanda salib. Ini menarik. Terima kasih, Kak Meta, uh, pengalamannya yes, yes. luar yeah. biasa gitu ya jadi ya, you bahan you pembelajaran banget. buat kita gitu ya ternyata uh, ada juga lo kerinduannya ya di kalangan umat gitu bahwa ingin menggunakan uh, sebagaimana tradisinya gitu ya tradisinya itu yeah. tidak jangan dibuang gitu ya Kameta ya Iya yeah, betul kan juga ada di ayatnya juga kan gitu yang hmm. tadi disebutkan ya ya SK ya Iya iya enggak apa-apa gitu walaupun Anda hmm. uh, di abad 16 ini hmm. Alkitab, dia pakai gitu loh. Jangan malu, katanya. "Anda iya, orang ya. Kristen ini kan?" Dari Alkitab, Alkitab itu punya siapa? Punya orang Kristen kan? Pakailah. Oh, iya. <laughs> iya, iya. iya, Sekarang goyang enggak? Udah tahu ayatnya? <laughs> goyangnya kalau ada, lagu aja. <laughs> oh, goyangnya <laughs> kalau ada lagu aja, lagu apa? Okay. Mana? Om Kadal sebentar, kami sebentar. saya mau sapa dulu teman saya tadi. Aduh ada Pak Ivan keluar ya. Shalom, selamat malam Bang Gia dari Katolik menjawab. Sorry. Halo, selamat malam. Malam. Ya. ya. Uh, sebentar, boleh okay. saya coba ke Bang Gia dulu ya. Uh, bagaimana Bang pendapat Bang Gia tentang uh, makna okay. dari tanda salib ini? Iya. Nanti saya saya mungkin ini. Saya tidak mau melangkahi pembicara utama, tetapi saya coba menjabarkan se apa yang saya pelajari. Mungkin karena Boleh. saya belum menyiapkan uh, powerpoint-nya, nanti saya kalau ada ayat mohon ditampilkan saja ya. Oke. Okay, ya kira-kira siap-siap -kira? siap. siap, ya? siap, 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 siap. Oke. Okay. Tadi uh, Pak Kadal Mesir sudah menunjukkan ya YSKL 9 ayat 4. Hmm. Uh, itu adalah uh, dasar dari praktik atau praktek ritual doa Kristiani yang sangat tua, yaitu yang berasal dari Yeskel 9 ayat 4, dikatakan begini, berjalanlah dari tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem, dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah, karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Itu kata-katanya. Nah tadi ya. sudah dijelaskan sedikit, apa arti kata T di situ ya. Di sini juga dalam apa yang saya pernah baca, memang benar tadi ya, tau itu ya, t itu dibaca dari akar kata tafah, ya, tafah itu yaitu sebuah tanda, sebuah materai atau sebuah goresan, dan penjelasannya seperti ini. Dalam Kitab Yehezkiel, dinyatakan bahwa suatu simbol berbentuk t memiliki fungsi sebagai perlindungan ilahi Tuhan Allah melalui Yeskel yang memperlihatkan kepada sisa-sisa uh, bangsa Israel. Dan ingat, hmm. dalam pandangan iman Katolik kita adalah Israel yang baru. Gereja adalah Israel yang baru. Ya. Yeah. Ya. Nah, nah dalam penglihatan ini orang-orang Yahudi yang ditandai dengan abjad terakhir Ibrani yaitu tau, ya T tadi ya, pada dahi mereka akan diselamatkan saat hari pembalasan tiba. Menarik sekali bahwa abjad Ibrani ini berbentuk T, ya. ya. Jadi sejak perjanjian lama tanda salib di dahi ini telah melambangkan perjanjian dengan Allah dan juga lambang perlindungan dari Allah. Nah, ya. kemudian kita masuk ke perjanjian baru. Nah, dalam perjanjian baru juga kita bisa lihat misalnya eh, dalam Kitab Wahyu 7 ayat 3 Wahyu bisa 7 ayat 3. Oke, okay, sebentar. Ya, wahyu 7 abad, uh, ayat 3 ya. Ayat 3. Siap, tampiling. Monggo. Okay, Boleh, silakan. Oke. Okay. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memateraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Ya, silakan. Baik. Oke. Okay. Ini kita bisa melihat rujukan dari perjanjian lama. Apa yang di apa yang dimaterai pada dahi? Ya pertanyaannya kan itu. Ya, ya, Pertanyaan ya. besar apa, apa yang dimaterai pada dahi itu, yang dimaksud itu. Kan selama ini tidak ada penjelasan dari manapun tentang soal itu kan. Kita ya, tidak betul. pernah mendengar dari kelompok yang muncul kemudian menjelaskan ini. Materai yang diberikan di dahi itu apa? Tapi di dalam kitab Yeskiel ya. kita bisa mengacu ke situ karena yeh adalah yeah. perjanjian lama adalah penggenapannya terpenuhi dalam perjanjian baru maka dalam wahyu 7 ayat 3 ini adalah materai itu ya tanda salib itu hmm. yang diberikan pada dahi itu yeah. nah eh, di wahyu 9 juga ada wahyu 9 ayat ayat 4 wahyu Cupa 9 ayat, ke ayat ke 4, 4. oke okay. Dan kepada Oke. mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai materai Allah di dahinya. Oke, nah sekarang ini ini keras loh ya. Hmm, saya hmm. saya mempertanyakan sebenarnya kalau ya saya ketemu misalnya toko agama di luar non-katolik non ya, saya, saya mau bertanya. Ini apa sih materai di dahi itu apa sih? Coba mm -hmm. uh, maksudnya so, coba dijelaskan gitu. Runutnya seperti apa sih sebenarnya? Apa sih ini maksudnya? Mm -hmm. Nah ternyata tidak lain dan tidak bukan materai dari Allah yang diberikan pada dahi kita itu adalah tanda salib. Dan yeah. rujukannya jelas. Perjanjian lama juga mencatat. Jika kita percaya bahwa perjanjian lama itu adalah penuntun kepada penggenapan perjanjian baru. Maka di perjanjian baru itu salib yang ada di perjanjian lama itu digenapi di perjanjian baru Wahyu 9 ayat 4 ini bahwa ada materai yang diberikan pada dahi hanya ditemukan dalam gereja katolik penjelasan soal ini tidak ada penjelasan dimanapun soal ini meskipun mereka tiap minggu membaca ini soal ada materai dari Allah diberikan pada dahi ya oke okay, saya lanjut lagi mohon maaf ini Ya, silakan. Wahyu 14 ayat 1. Oke, Wahyu 14 ayat 1. Silakan. Ya. Dan dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144 ribu orang. Eh, sorry. Bentar, 144.000 orang dan di dahinya, ini kok ada ini ya. Dan di dahinya dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Oke, sekarang kita mau cari tahu nih siapa yang sering memakai ini? <laughs> ya, wow. Di dahi kita ada nama Bapak. Iya <laughs> kan? Ya betul betul <laughs> betul betul. Ya, betul jelas betul. ini, <laughs> ya kan? Di dahi mereka ada namanya, nama siapa itu? Nama Yesus, nama anak domba, nama Bapak. Coba. Dalam gereja Katolik, ketika pembacaan Injil eh, saudara eh, berbagi pandangan, itu kita ya. membuat tanda salib loh, mulai dari kepala ini, hmm. ya kita buat dari Betul. dahi, mulut, kemudian di dada, salib kecil ya, ya ini ya saya bilang ini. Salib kecil. Kemudian uh -uh. ya, kemudian kalau kita berdoa kita buat tanda salib yang besar. ya Ini jelas lah. Sekarang pertanyaannya, kalau kita tanya ini, ini siapa yang memakai ini ya di dahi mereka selama ini? Siapa? Hanya Katolik, Katolik dan Gereja-Gereja Apostolik. Betul. Ya, Gereja-Gereja Apostolik itu siapa saja? Ada Ortodoks, ada Katolik Timur, ada Katolik Roma. Ya, itu jelas. Bahkan di sini nanti diceritakan juga, saya ada data juga yang mengatakan ternyata di Lutheran juga ada loh sebagian yang memakai. Nanti saya ceritakan, ah, tapi bagian kedua ya. nanti, bagian kedua. Oh. Nah, saya lanjutkan dulu. Oke. Okay. Ya. Uh, Galatia 6 ayat 17 juga ada. Oh, mantap. Coba Ini Galatia 6 ayat 7 17. Sebentar. Galatia okay, 6 ayat 17. 17. Sip, tampiling. Selanjutnya janganlah ada orang yang uh, menyusahkan aku karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Oke, tanda-tanda milik Yesus itu apa sih? Ada di ayat lain mengatakan bahwa tanda salib itu adalah tanda kemenangan bagi orang percaya, tetapi kebodohan hmm. bagi orang Yunani dan orang-orang Yahudi. Ada ayatnya hmm. itu. Nah, yes. sekarang tanda-tanda milik Yesus itu ya, tanda salib itu. Tentang yeah. pengertiannya, salib yang kita pakai seperti itu, atau ada pengertian yang lebih dalam? Malah mungkin ada pengertian yang lebih dalam, tapi ini menjadi suatu rujukan bagi kita bahwa pembuatan tanda salib itu sangat alkitabiah, hmm. sangat alkitabiah. Nah, ya. nah juga misalnya begini, tadi sudah disebutkan beberapa bapak gereja ya, hmm. tadi eh, Santo Tertulianus, Tertulianus sudah disebutkan, eh, Tertulianus. tadi si Brianus sudah disebutkan belum? Uh, Tertulianus, kemudian Cyril dari Yerusalem, kemudian Ephrem dan Yohanes Damaskus. Oke, saya tambahkan lagi, Bapak Gerejanya, ya, ada Oke. Santo Siprianus, ya, Siprianus pada abad ketiga, ya, abad ketiga menulis demikian: "Di dalam tanda salib terdapat seluruh kebajikan dan kuasa. Di dalam tanda salib ini ada keselamatan bagi semua orang yang menandainya pada dahi mereka." Itu kata Santo Siprianus pada abad ketiga. Kalau kita bandingkan dengan apa yang muncul kemudian, saya lebih percaya, meskipun gini, meskipun tidak ada tertulis di Alkitab sekalipun tadi, ya, saya hmm. percaya yang menulis abad ketiga ini daripada yang muncul kemudian. Begitu pandangan channel, panda, berbagi okay. pandangan channel, ya, uh, kita Santo anggaplah, abaikan hmm. tadi, gak ada, ya, gak hmm. ada. Itu uh, Santo Santo, uh, apa uh, dalam Alkitab tadi itu abaikan. Tapi saya lebih ini ya? percaya mereka ini. Santo Siprianus ya? yang ini ya, dari Kartage. Iya, ya, oh. betul. Santo Siprianus dari Kartage. Hmm. Oke. Tadi Cyril sudah, kemudian ada lagi, eh, satu lagi sebentar, eh, Santo Atanasius sudah tadi ya, Atanasius? At Atanasius belum. Oke. Santo Atanasius pada abad ketiga juga mengatakan hal yang sama. Oleh tanda salib semua ilmu sihir berhenti dan semua ilmu tenung tidak bekerja. Hmm, yeah. Itu kata-kata dari Santo Atanasius. Berarti hmm. saat saat kita memakai tanda salib untuk melawan sihir, melawan tenung itu itu sudah kekuatan. Karena apa? Kalau kita mau jujur ya ber berbagi pandangan channel. Ya. Yeah. Syahadat yang panjang itu, syahadat yang panjang itu itu terangkum dalam tanda salib loh. Hmm. terangkum ya. dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus itu Tritunggal. Keyakinan dalam syahadat itu adalah Tritunggal. Selesai sebenarnya. <laughs> ya. Boleh dong pakai bahasa Latinnya keluarin dong. <laughs> Wah, janganlah terlalu nanti <laughs> terlalu pamer-pamer. siap, siap, siap. <laughs> ya boleh, boleh. Nah, Masih maka ini. ya. Maka di sini uh, praktek Memakai tanda salib kecil di dahi atau tanda salib besar itu mempunyai landasan dari kitab suci, mempunyai landasan dari bapak-bapak gereja, ya, mempunyai landasan dari kekristenan apostolik atau kekristenan yang paling awal, yaitu baik itu ortodoks maupun gereja katolik. Hmm. Sampai di situ dulu berbagi pandangan supaya ada modal kita selanjutnya. Oke, okay, terima kasih. <laughs> ya. ya. Oke, kita kembali ke uh, gerbang kasih. M mungkin masih ada yang mau disampaikan. Tadi katanya ada perlu, silakan Mbak Meta. Oh, ya sudah, ke Om Kadal dulu, silakan Om. Mau di apa yang perlu kita tambahkan mengenai makna dari tanda salib. Kadang-kadang gini ya, Om. Aku melihat ya bahwa praktik tanda salib sering kali yang memang agak mengecewakan ya, terutama dari kalangan umat Katolik sendiri, sering kali hanya... Uh, sekedar kayak formalitas gitu ya tuk, 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 apa hanya satu jari lagi gitu tidak ada maknanya sama sekali dan itu agak miris ya sebenarnya gitu nah mungkin uh, boleh menanggapi yang itu ataupun nanti ditanggapi sama bang Gia juga boleh gitu ya nah terkait dengan makna tanda salib ini apa yang bisa kita gali lagi gitu Om Kadal Silahkan Om Om Kadal Halo, mungkin ada gangguan kali atau oh ya, ya silakan. Ya nggak ada lagi, semua itu sudah cukup luas, gitu loh. Ya. Kalau data-data untuk... apa yang mau dibutuhkan lagi? Data-data. Nih, hmm. ya, jadi sudah jelas semua sih, ya. ini sudah digamblangkan ya bahwa memang ya. Uh, tanda salib ini tuh bukan hal yang main-main gitu eh uh, maknanya sungguh sangat luas dan dalam begitu ya. Seringkali apalagi yang sa sangat sedih gitu ya di abad ke-16 dan seterusnya ini kenapa kok tidak eh uh, apa menjadikan ini sebuah hal yang baik. Nah, saya mau tanya nih Om Kadal. Tadi kan Om Kadal juga sedikit menyinggung ya bahwa eh uh, soal tanda salib ini sebenarnya boleh nggak sih gitu loh. Untuk kalangan yang non -kato non apostolik lah ya gitu. Untuk mereka gunakan Ya kalau menurut saya itu sih ya, saya ya, uh, saya boleh. Gitu. Ini kan warisan dari kekristenan. Hmm. Gitu. Kita boleh, kita injili, kita anabaptis, kita apa. Kalau merasa dirinya alkitabia dan tahu tentang hal-hal ini dan mendapatkan ayat-ayat ini dan mereka mengetahui maknanya. Mereka boleh pakai kok. Hmm. Katanya alkitabiah, ya, semua ini kan dari Alkitabia. Ya. Yeah. Kan bapak-bapak gereja juga sudah menuliskan, memberikan isyarat, memberikan petunjuk. Tapi kan hal-hal yang begini di abad 16 ini kan uh, dihilangkan semua gitu loh. Karena uh, penyederhanaan, penyederhanaan. Kan pinggirnya kan begitu. Ya. Yeah tapi lupa bahwa ini adalah Alkitabia. Katanya Alkitabia, Alkitabia, Alkitabia. Sudah ya. jelas dan gamblang. Ini Alkitabia tidak. Alkitabia gitu. Ini apa? Ya saya cuman uh, Kamu pantai kosta pun silakan, tapi kalau kamu pantai kosta Alkitabia, kamu pakailah kalau kamu pingin tahu apa itu persekutuan di dalam Yesus dengan Roh gitu, coba ya. hmm. terapkan ini, Enggak salah kok gitu loh. Bahkan ini pada saat-saat penjajahan di zaman Romawi, selain tanda ikan untuk mengetahui itu golongan kita atau bukan, selain tanda ikan loh ya, hmm. orang per orang itu membuat garis vertikal, terus nanti dijawab dengan garis hmm. horizontal. Oh berarti kamu satu satu aliran dengan saya ini sebagai pem, apa, penyambung komunikasi untuk memahami satu sama lain. Ini dipakai ya. loh dalam penjajahan di Romawi ini dipergunakan. Kan tanda kita nggak tahu. Yang dimaksud, tanda ikan yang dimaksud tuh ini ya Om ya? Iya. Hmm. Tanda ikan itu. Gitu. Kalau mereka sedang dalam pengejaran, hidup di pasar atau di kalayak, di rame gitu ya. Untuk berbicara satu sama lain, mereka harus tahu dulu. Jangan-jangan nanti ini yang aku ajak orang Romawi, itu tangkap lagi ya. Hmm. Nah, mereka membuat tanda, nah, hmm. kita membuat tanda. Misalkan saya berbicara dengan Bang Gea gitu ya. Saya nggak tahu, hmm. wah, jangan-jangan Bang Gea ini pengikut Romawi ini. Hmm. Nanti saya salah ngomong, ditangkap lagi. Nah, caranya gimana? Ya. Saya membuat garis, tanda, garis vertikal. Des, ini. Nah, Bang Gea tahu, terus dia menjawab horizontal. Ah, berarti oh. kita satu aliran, kita yeah, bisa yeah. berbicara tentang begini begitu sampai dijadikan bahasa kode, ya kira-kira begitu ya, untuk berkomunikasi yeah. antar sesama yeah. uh, pengikut jalan Tuhan atau kekristenan, yeah. ya. <laughs> yes. gitu. Nah, karena ini apa? Karena kesedihan, apa uh, keprihatinan saya, kepedulian saya kepada Mbak Meta. Begitu hmm. mendengar kabar ini Langsung rasanya terkoyak gitu Bukan uh, Padahal aku pertama itu sudah seneng loh. Aduh Mbak Meta re, Sudah pakai tanda salib Wah tritunggal uh, Murnilah gitu. hmm. Tritunggal asli Eh lah kok moro-moro kesini Kok hilang? Ada apa ini? Iya yeah. yeah, yeah, kan? Yeah, yeah. Nah, kan yeah. nah, kita kan seperti ini kan loh. Bukan kita tanya, eh Mbak Meta kemarin kamu pakai tanda salib, sekarang enggak pakai tanda salib, kenapa? Enggak pakai tanda salib, sesat kamu, begitu. <guluh> enggak, <tuk> enggak perlu, gitu loh. Enggak perlu kalau kita dulu pakai tanda salib, sekarang enggak, terus kita tahu dikatakan, meta kamu sesat, enggak pakai tanda salib. Tidak, gitu loh ya. Kita kasih informasi teman kita itu kasih kita kasih informasi. Oh ini loh Mbak, anunya hmm. itu seperti begini-begini. Ayatnya itu di sini di sini. Bukan asal tabrak aja kita. <gak> enggak lah. <gak> 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 ya, yeah, yeah. gitu loh. Kan seperti ini kan yang dibutuh-butuh yang dibutuhin oleh teman-teman kan seperti begini kan. Iya. Yeah. Gitu. Iya kan, Mbak Meta wajar. Oh, dia dulu dari kebiasaannya begini terus ada teman, teman, "Oh, ini kan tanda salib. Oh, Mbak Meta enggak ngerti. Ah, oh, iya dah, apa benar ini punya Katolik? Saya loh malam hari ini mau kok ber berlomba dengan <gak> Kang Kia, ini bukan punya Katolik, punya gereja mula-mula ini. Kau enak aja diakui oleh Bang Gea. enggak ini juga punya kok aku bertengkar rani, Lomba. Gitu Ya yeah. nah, bukan karena Mbak Mbak Meta dulu pakai karena kebiasaan terus uh, dapat uh, dari luar ya. Mbak begini Katolik. Oh iya ta, saya tahu Mbak Meta kok enggak pakai ini lagi katanya begini-begini sesat kamu Mbak Meta. Enggak, enggak bukan begitu. Kita yeah. kasih penjelasannya. Gitu loh. Kita kasih penjelasannya bahwa ini alkitabiah. Gitu loh. Kamu jangan memandang kamu dari abad 16. Enggak apa-apa, abad 16 pun enggak apa-apa kalau kamu pada track uh, pemikiran teologismu adalah alkitabiah. Ini loh ayatnya. Hmm. Ya. Yeah. Gitu. Yang dimaksud dalam Kitab Wahyu mereka nggak ngerti. Oh saya nggak bisa menjelaskan itu. Itu adalah Kitab Apollo apa? Apokalipse. Apokalip. Apokalip, eh. Apokalip. Oh, Apokalip. Kitab Apokalip masih begini-begini. Metra itu yang dia anggap apa? Metra enam itu loh yang terbaru. <tuh. 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 Bukan begitu gitu Coba lah kita ini uh, yang Anu gitu. Jangan kok. Terus awur-awuran gitu loh. Ya mana yang baik buat kita, ya kita pakai. Ya kan? Ya. ya. Nah, yang bagi kita yang tidak tahu, kita harus mencari tahu baga bagaimana ini gitu loh. Tidak ada sesuatu yang ditulis Alkitab ini, semua tidak rohani. Karena Alkitab ini tentang rohani. Gitu loh. betul bukan tentang intelektualitas kita bukan setumpuk doktrinal-doktrinal akademis bukan gitu loh. ya aneh kan ya <laughs> kita mempergunakan tanda salib ini dari mana Didapat dari eh, bangku teologi Apakah ini diajarkan oleh bangku teologi doktrinal-doktrinal akademis Enggak diajarkan. Yang mengajarkan mana? Alkitab. Benar-benar. Begitu loh, Kak. Ya itu, Kang, ya. dari saya. Mudah-mudahan dengan informasi ini, ya, masukan dari kita, Mbak Meta bisa memikirkan kembali dan menjadi beda dengan yang lainnya hmm. Hmm. Karena ini Alkitab, Ya. Ya. Ini yang harus kita pegang, harus kita jalankan. Bagi mereka yang tidak mau menjalankan, ya nggak masalah. kan gitu, toh. tapi hendaknya yang tidak mempergunakan, jangan menyalahkan orang yang menggunakan. Itu aja loh, Kang. Tujuannya kan ke sana aja. Ya, you know? Ya. Yeah. Ya, Kang itu dari saya, pendapat saya itu cukup okay. seperti itu. Oke. Siap. Terima kasih Om Kadal pandangannya. Ya, jadi Mbak Meta nggak perlu ragu lagi ya kalau begitu. <tuh> Mungkin uh, dari Pak Katolik menjawab mau menambahkan okay. lagi. Baik. Jumbo. Ya, jadi kalau kita melihat kekristenan yang berkembang termasuk di Indonesia atau sebagian di daerah barat sana, itu memang eh, mereka ini sudah tidak sesuai dengan bahkan kekristenan Protestan pada abad ke-16. Mengapa hmm. seperti itu? Tanda salib itu ternyata ya dipakai oleh gereja Anglikan, Lutheran, episkopal, presbiterian, dan metodis. Tapi jangan bayangkan metodis Indonesia dan sebagian di Barat itu, ya. Yeah. Tapi coba melihat contohnya saya kasih contoh luteran di daerah Jerman bahkan hmm. bukan hanya mereka memakai tanda salib luteran di di Jerman itu tapi mereka juga ada biara ya? ya mereka juga ada biara mereka memakai salib yang ada korpusnya ada atau patungnya bahkan di dalam gereja mereka ada patungnya hmm. nah dan tanda salib tadi mereka pakai anglikan luteran, episkopal presbiterian dan metodis. Tapi bukan metodis yang kita ketahui sekarang ini di terutama di Indonesia atau di sebagian eh, daerah barat. Ada yang sungguh-sungguh metodis, ada yang sungguh-sungguh luteran. Kan ada juga yang setengah-setengah. Ya. Nah, jadi ternyata dikatakan di sini ya dalam eh, literasi yang saya punya, gereja evangelis dan protestan modern itu sangat jarang memakai atau menggunakan tanda ini, meskipun ya dikatakan di sini loh, dalam katekismus kecilnya Martin Luther ada tulisan untuk merekomendasikan pengikutnya untuk membuat tanda salib sebelum tidur dan saat bangun tidur. Nah, ini tugas nanti untuk eh, tadi, siapa Kak Meta? Tolong, hmm. eh, kalau ada teman Lutheran mungkin tanyakan ya apakah benar di katekismus kecil Martin Luther ya karena beliau ini yang dikenal sebagai bapak reformasinya Protestan apakah benar di katekismus kecilnya Martin Luther itu ada tulisan merekomendasikan pengikutnya ya untuk membuat tanda salib saat mereka tidur dan saat mereka bangun tidur ya karena yang menolak tentang tanda salib ini bahkan di awal awal kemunculan protestan itu tidak ada penolakan. Pendiri protestan sendiri memakai itu, menganjurkan bahkan. Meskipun saat itu dia sudah keluar dari persekutuan dengan katolik. Tapi dia buat katekismus kecil dan di dalam katekismus itu ada anjuran itu. Maka yang menolak saat ini adalah orang-orang yang ahistori, orang-orang yang tidak tahu kitab suci mereka berlagak tahu tapi nggak tahu nanti eh, kameta bisa mengecek di Google bahkan Google misalnya tulis eh, gereja Lutheran Jerman kameta akan kaget loh kok gerejanya sama mirip dengan Katolik ada patung Bunda Maria ada patung Yesus ada patungnya eh, Yesus di salib loh kok ada biaranya nanti tulis aja monastery eh, eh, Lutheran Church ada nanti keluar, loh kok ada seperti mirip suster di situ, mirip pastor, mereka punya biara. Nah, berarti kalau kita kembali ke situ, ya saya harap kak Meta bisa akan menelusuri lebih jauh, bahkan lebih lebih mundur lagi dari sekedar Lutheran tadi. Tadi sudah ada data-data dari bapak gereja, itu lebih awal. Sudah ada data-data dari Kitab Suci. Berarti pertanyaan sederhana adalah yang membuang itu siapa? Nah, itu yang di, perlu dipertanyakan <laughs> ya. dan ternyata dalam e, literasi yang saya punya yang membuang itu adalah ternyata kaum-kaum yang membuat gereja modern sehingga unsur kekristenan awal itu sudah tidak ada bahkan jangankan awal pada abad ke-16 saja tidak ada unsurnya di dalam gereja mereka ya Nah itu bagian yang e, penting untuk kita ketahui ya Nah Sementara Gereja Apostolik semua ya baik Ortodoks, Katolik Timur, Katolik Roma, ya dan Lutheran yang saya sebutkan tadi, yang saya nanti ajak Kamita supaya bisalah cari di Google atau uh, kalau ada memang teman-teman dekat dari Lutheran tanya saja katekismus itu benarkah Luther pendiri Protestan awal itu mengatakan dan menganjurkan umat uh, Kristen ya pengikutnya terutama supaya membuat tanda salib. Nah, kalau nanti sudah ada jawaban itu, berarti sudah tidak diragukan bahwa sudah banyak orang yang menghilangkan itu sejak kematian Luther. Ya, nah, eh, tadi sudah ada lambang-lambang yang ditunjukkan juga tadi ya barusan. Ya, nah, eh, saya tambahkan lagi, ya. saya tambahkan lagi. Mau e, share screen kali bang? Ya, kalau mau share screen tinggal kasih saja. Oh iya kebetulan tidak ada share screen oh, tapi iya. saya bahkan okay. lagi Bapak Gereja ya hmm. karena di data saya ada Bapak Gereja ini terutama sebentar ya Theodorus ya oke okay. Theodorus pada abad 300 pada abad ketiga ya menuju abad keempat beliau meninggal tahun 457 dia katakan begini e, tentang menggunakan tanda salib ini sudah digunakan untuk memberkati orang jadi memberkati orang itu pakai tangan yang sering paus gunakan itu juga kalau ketemu orang begini gini tangannya itu itu kebiasaan itu bukan buat oleh gereja <todohi> itu dari abad uh, ya ini uh, ya Theodorus ya uh, dikatakan begini Berikut cara memberkati seseorang dengan menggunakan tangan membuat tanda salib di atasnya. Satukan tiga jari secara bersama. Ini melambangkan Trinitas Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Mereka bukan tiga Allah melainkan satu Allah dalam Tritunggal Maha Kudus. Nama mereka berbeda namun dalam satu kealahan. Allah Bapa tidak pernah berinkarnasi, Allah Putra berinkarnasi namun bukan diciptakan. Allah Roh Kudus tidak dilahirkan maupun dijadikan, namun keluar dari Allah Bapa. Tiga dalam satu kesatuan ilahi, keilahian adalah satu dan satu martabat. Mereka mendapatkan atau menerima sujud sembah dari seluruh ciptaan, baik malaikat maupun manusia. Inilah yang ditunjukkan oleh ketiga jari tersebut. Kalian harus menggenggam kedua jari lainnya, namun tidak terlalu ketat. Keduanya mempresentasikan dua kodrat Yesus, ilahi dan manusia. Allah dalam keilahiannya dan manusia dalam kemanusiaannya. Keduanya menyatu secara sempurna. Jari-jari di atas melambangkan keilahian dan yang bawah melambangkan kemanusiaan. Jalan keselamatan berlangsung dari jemari atas atas menuju ke jemari bawah. Demikian jari-jari jemari ini diartikan. Karena demi kemuliaan surga dia turun demi keselamatan kita. Dan demikianlah kalian harus menandai dirimu sendiri dengan salib dan memberi berkat tanda salib sebagaimana diperintahkan oleh Allah Bapa. Kemudian eh, Paus Innocentius and Innocensius eh, kedua. Paus Innocentius kedua ini eh menulis juga ya tentang eh, pemakaian tanda salib. Dikatakan eh seperti ini. Sebentar ya. Oke dikatakan e, Paus Innocentius ketiga itu tahun 1900 e, tahun 1198 Innocentius ketiga oke ya dikatakan begini tanda salib dibuat dengan tiga jari karena tanda itu menandakan perlindungan Trinitas beginilah tanda salib itu mesti dilakukan dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan ya karena Kristus telah turun dari surga ke bumi, dari kaum Yahudi, kiri, ya dikasih keterangan di sini ya, dari kaum Yahudi dikatakan itu melambangkan kiri, kepada seluruh bangsa di dunia, kanan. ya Selain itu tanda salib dibuat dari kiri ke kanan, karena dari penderitaan kita mesti menyeberang menuju kemuliaan, kanan. Sama seperti Kristus yang harus melintasi kematian menuju kehidupan, dan dari dunia orang mati atau hades menuju surga atau paradise, paradise ya. Nah, ini adalah catatan-catatan yang sangat-sangat e, perlu kita pelajari lebih jauh. Nah, ini belum masuk kepada e, apa namanya pemahaman teologis tentang e, tanda salib ini. Dan ini terlalu berat kalau kita untuk e, memakai e, ini untuk membahas teologis e, tentang pemakaian tanda salib. Nah, sampai di situ kita bisa melihat bahwa Uh, justru yang mengurangi itu, ya, muncul-muncul belakangan ini yang mengurangi itu. Dan yang uh, dengan pongahnya, ya, mohon maaf, ini kata-kata saya agak sedikit kasar dengan pongahnya, ya, dengan sombongnya gitu. Maksudnya, mereka mengatakan, "Ah, Katolik itu sesat, atau bahkan, oh, gereja Ortodoks, gereja, eh, uh, uh, apa namanya, Katolik Timur, dan lain sebagainya." Itu gereja-gereja kuno tidak penting. Itu mereka cium-cium ikon itu itu mereka sujud-sujud di patung itu, itu mereka di gereja mereka bangun patung, ya apa sih artinya? Nah itulah yang saya bilang mereka itu kurang jalan-jalan, kurang belajar, ya meskipun mereka dokter di e, tempat kuliah mereka, tapi mereka itu hanya mempelajari dari abad ke-16 bahkan ya bahkan bukan mempelajari di abad ke-16nya itu malah dibuang loh. Tadi saya sudah beritahu katekismus kecil Martin Luther mencatat pemakaian tanda salib itu. Tapi setelah setelah kematian Luther sekitar tahun 1540-an itu dibuang semua. Dibuang semua. Pertanyaan besar kita saat ini adalah lalu siapakah yang salah atas pengajaran-pengajaran yang sudah membuang ya kekristenan orisinil, kekristenan yang sesungguhnya? Siapa yang bertanggung jawab? Itu saja Berbagi pandangan channel. Oke, terima kasih Bang G. Jadi dari yang Bang G paparkan barusan ya, aku jadi nangkep begini. Berarti memang waktu dari zaman abad kedua sampai dengan tadi tahun berapa ya, yang paus in ketiga ya, itu bentuk tanda salibnya itu yang menggunakan tiga jari itu ya, Pak Katolik, Bang G? Ya betul, itu nah. ada panduannya kok di situ ya. Ah. Berarti pakai yang itu dulu kemudian pada saat uh, paus innocence menjabat ya, baru menggunakan tanda salib pritus uh, Latin ya. Gitu ya, yang yang dari yang menggunakan lima jari dan kemudian dari uh, gerakannya dari kiri ke kanan itu ya. Yang secara... Oke, itu itu saya tidak 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 begitu membahas itu ya, nanti di lain waktu itu karena perlu kita gali sejarahnya ya. Oke perlu kita gali sejarahnya soal itu ya uh, perbedaan kiri kanan itu ya itu itu nanti lain waktu itulah mm -hmm. itu punya ya. punya makna sendiri sendiri atau kapan adanya itu punya punya sejarahnya ya, itu lain waktu itu. karena saya tidak tidak menyiapkan bahannya dan tidak bisa mengiakan saja <laughs> ya, <laughs> itu ya, apa -apa. jadi maksudku ya. kan gini uh, bang Gea jadi bawa Tanda salib ini pun juga punya ciri khas dan kekayaannya tersendiri gitu ya. Dan itu sudah dipraktekkan di zaman bahula dari zaman dulunya sampai dengan sekarang kita masih tetap melestarikannya gitu kan. Bahkan inilah adalah, adalah wujud dari eh, apa namanya penghormatan kita kepada eh, Allah Tritunggal gitu kan, ya nah jadi ini maknanya sangat mendalam oke uh, mungkin dari teman-teman yang mau ikut bergabung juga nimbrung-nimbrung di sini ya nya. sambil uh, apa mungkin mau membagikan pengalamannya tentang tanda salib begitu ya sekaligus atau mungkin juga mau bertanya juga boleh itu sebentar ya <tuh> mohon maaf ada iklan sebentar uh, Mungkin tadi Pak Ivan mau masuk lagi, silakan Pak Ivan atau Bang Korpus mau menambahkan lagi, itu ya. Oke, kalau tidak ada, mungkin eh, apa namanya, saya mau menampilkan sesuatu juga ya berkaitan dengan eh, makna tanda salib ini, ya. Ya, nah. Tadi juga uh, mungkin ada yang sedikit menyinggung ya tentang kapan sih kita uh, membuat tanda salib gitu ya, kapan aja sih waktu-waktu yang pas gitu. Pertama uh, adalah pada saat sebelum tidur dan sesudah kita, eh se, sorry, pada saat sebelum dan sesudah kita berdoa. Kemudian kedua adalah ketika kita melewati setiap bangunan gereja Katolik ya, terutama kita yang umat Katolik gitu ya. Untuk menghormati kehadiran uh, Tuhan Yesus di tabernakel gitu ya. Jadi pada saat kita masuk ke dalam gereja ya, sebelum uh, kita masuk itu kan ngambil air suci dulu, ya kemudian kita membuat tanda salib begitu kan. Kemudian ketika memasuki gereja ya yang tadi saya sebutkan, kemudian saat sedang menghadapi ketakutan. Nah kemudian juga ataupun menerima kabar duka cita dari orang yang meninggal. Selanjutnya ketika kita melihat salib Kristus ataupun e, di saat-saat lain untuk menghormati Kristus, memohon pertolongannya. Kemudian ketika e, hendak mengusir godaan ya, ketakutan untuk mengusir pengaruh dari kuasa si jahat. Kemudian ketika orang tua e, memberkati anaknya, ia ya, dapat menandai anak-anaknya dengan tanda salib di dahi mereka. Misalnya sebelum anak berangkat ke sekolah ataupun sebelum mereka tidur pada waktu malam hari. Jadi eh uh, ternyata penggunaannya seperti ini ya gitu. <tuh> nah, kadang-kadang juga kalau misalkan kita nonton eh uh, bola gitu ya. Pemain-pemain bola kadang-kadang juga suka membuat itu tanda salib gitu ketika eh uh, gol tercetak begitu. Benar ya, Bang Ge? Aku memang kurang sering nonton film bola sih. Iya, betul. Betul, betul. Gitu. Ya, ini mungkin yang saya mau tambahkan juga. Kemudian juga eh apa namanya? arti dari masing-masing tanda salib tadi itu mungkin akan kita bahas lagi ya di seri berikutnya. Mungkin di channel The Gas Official mungkin bisa lebih diperdalam lagi kali Bang. disiapkan aja data-datanya nanti kita mampir. Ini saya coba membuka aja dulu ya supaya orang-orang eh, pada ngerti gitu ya. Karena kebanyakan apa e, tanda salib ini tuh kurang dimaknai secara mendalam, akhirnya lama-lama jadi lupa ya gitu. Bahkan ketika makan pun lupa membuat tanda salib ataupun berdoa dulu gitu ya. Itu yang perlu kita perhatikan lagi. Jadi saya juga ingin menghimbau kepada teman-teman semua penonton para penonton gitu ya yang menyaksikan video ini, ya awalilah setiap e, doa kita dengan tanda salib. Mungkin. Sampai di sini dulu uh, video kita ya mengenai tentang makna tanda salib ini. Ya kurang lebihnya uh, mohon di maafkan kalau misalkan ada salah-salah kata ataupun ada ya hal yang kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Kadal Mesir dan Bang Gea Katolik Menjawab dan uh, Mbak Meta dari Gerbang Kasih Channel ya. Subscribe uh, ber berbagi pandangan kemudian Katolik menjawab juga ya ini adalah channel Katolik kalau Pak Kadal mohon maaf belum punya channel jadi saya tidak perlu promosikan ya <laughs> dan juga boleh kalau mau main mampir juga ke gerbang kasih aduh <laughs> ah. aduh okay kalau Pak Kadal mungkin saya promosikan buku-bukunya beliau banyak ya gitu. Salah satunya saya dapat yang Sinaksarion tadi itu dari Pak Kadal ini. Oke okay, Pak Ivan tidak masalah kalau signal bermasalah. Nah nanti untuk di pertemuan video kita selanjutnya ya. Saya berbagi pandangan juga dan oh ada Pak Ivan mungkin mau menambahkan dulu. Silakan. Eh oh kepental lagi ya sudah. Oke. Um, untuk program selanjutnya nanti saya ya dan juga di berbagi pandangan dan di Asaya ke Channel mungkin bagi juga akan ikutan gitu ya. Akan membahas tentang mitos-mitos seputar Katolik. Nah, ini tema yang akan datang ini sangat menarik kawan-kawan ya. Uh, untuk yang berbagi pandangan ya di minggu depan akan saya bahas tentang uh, ilmu pengetahuan. Benarkah gereja Katolik itu uh, sangat apa ya anti pada ilmu pengetahuan perkembangan itek ya sampai muncul di abad kegelapan gitu kenapa kok bisa masuk ke dark age gitu kan nah kalau di saya ke nih yang akan tampil di minggu depan ya saksikan makanya tekan tombol loncengnya ya supaya dapat pemberitahuan <tuh> dia akan membahas tentang benarkah gereja katolik itu melarang membaca kitab suci nah ini akan jadi sangat menarik pastikan teman-teman hadir Ya, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, Pak Ivan. Mungkin kalau ada gangguan sinyal bermasalah, tidak masalah tidak hadir dulu hari ini. Tapi terima kasih tadi sudah sempat mampir ya. Oke, sampai di sini dulu video kita. Shalom aleikim. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikut video berikutnya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Selamat malam.